Apa khabar Ustaz Syad? Tengok dia dah boleh bangun tu, alhamdulillah. Apa tu Ustaz tidur sini ke? Ustaz tidur sini? Apa tu tegur? Oh, sambung balik kan? Masya Allah Ustaz. Ha. Jadi saya Ustaz Apung kan? Jadi alhamdulillah, Allah nak kata saya Ustaz Syarizat dan Tawafi di Kuala. Di kebetulan di Mepati Ustaz Syarizat, Ustaz Syarizat memberikan aku dan ini nak datang pada malam. Masalah Ustaz Syarizat dan Ustaz Syarizat yang sama. Ya, orang yang adil, Masya Allah. Saya ini mengambil pahamkan saja daripada mereka yang adil berbeda. Alhamdulillah, Tuan, saya bersyukur dan Tuan saya bersyukur. Kerana kita berani dan berumur. Masih lah. Alhamdulillah. Abang Nus. Abang Nus. Tuan, dari depan saya ni, ada sahabat saya dan Kemuning. Juga hati saya, kan? Iaitu Alay. Yang berbahagia Ustaz Wadi Ahmad. Tuan ni tak ada, tak ada pakai tongkat? Sebenarnya, tak ada tongkat. Memuliakan majlis ini. Jadi orang dalam tidak sihat sebenarnya. Mesti lagi ada berasa dukungan di Bina Bambu Masjid Fatah Perhubungan dalam di Fatah ini. Dan insyaAllah saya lalui beliau akan melakukan perbedaan. Dan insyaAllah mesti lagi datang khusus perubatan Batu Karang beliau dan sebagainya. Tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tuan-tuan, inilah tinggi kasih saya. Maka disebabkan kasih yang tinggi, walaupun Fadil sebagai tua dalam keadaan tidak sihat, beliau sanggup datang berjumpa dengan kita, berjumpa dengan saya dengan Masya Allah, datang ke majlis pada malam ini, semata-mata perhatikan majlis kita. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, saya bertanya dengan Ustaz Wadi, boleh tak? Saya cakap sikit. Dia pun dalam 5 minit ke 10 minit. Ustaz Wadi kata, insyaAllah. Dan itu tuan-tuan tengok saya cuba Ustaz Wadi tadi. Tuan-tuan muka senang. Mutiara-mutiara kata yang keluar daripada mulut bawah yang mana kita. Dan insyaAllah, selepas daripada Ustaz Wadi, mungkin dia tausiah dan sedikit-sedikit untuk kita. Sebenarnya, kita ada waktu tuan-tuan untuk berkali isu-isu dalam yang lahat itu. Bukan untuk pelatih, kita buat pelatih tuan-tuan untuk kita ada maksudnya lah. Dan insyaAllah, daripada kasihan, daripada sahabat yang maha, insyaAllah, saudara sama sahabat akan memberikan sedikit kata-kata semangat untuk kita, tuan-tuan, untuk pertemuan tuan-tuan. Menanya, maksud tak setinggi pun saya ikut. Itu yang tulis ini. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Fadil Ustaz Ahmad Rizam, Saudara Syamsul, Ustaz Syarizan, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya accident 3 bulan 1. Betul tak? 3 bulan 1 accident. Kan? 3 bulan 1, Allah SWT takdirkan saya terlibat dengan kemalangan sama dengan arwah Ustaz Murtadha dan juga ayah beliau dan Ustaz Hambali. Sehingga ke tarikh pada malam ni, saya belum memberikan mana-mana kuliah dan ini adalah ucapan ataupun kuliah pertama saya lah, kuliah ringkas daripada saya sejak daripada Allah rehatkan beberapa bulan yang lalu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesihatan. Waktu sakit hari tu, ramai orang bagi semangat lah, ramai bagi semangat dan sebagainya. Sebab saya waktu tu sakit, dia bocok ayam turun 3-4 tempat sehingga dia mengalir keluar. Dan sepatutnya saya koma lah sepatutnya, tetapi Allah SWT bagi sedap, boleh celik, boleh bercakap. Jadi doktor main tengok heran, eh cakap pula. Bila orang bagi semangat sebab baru patah, ayam duk turun, telinga tak dengar, mata tak kabur, sini retak. Orang kata ustaz kena kuat nak teruskan kehidupan. Bila ramai kawan-kawan ustaz main bagi semangat, ustaz kena kuat nak terus kehidupan, perjuangan. Saya termenung, saya kata seronok ke nak hidup di dunia ni? Jadi saya tak boleh nak kuat waktu tu sebab saya tak teringin dengan dunia ni. Saya tak teringin, saya tak ada nafsu dengan dunia ni. Sejak daripada sebelum kemalangan tu sampailah kemalangan, bila orang kata ustaz nak terus kehidupan ni, saya jadi memang saya tak mau dah. Saya kata memang saya nak ke sana. Jadi perasaan tu jadi dua, nak kuat ke? Kalau nak kuat untuk apa? Untuk hidup, untuk nak bertemu dengan dunia ni kita tak teringin kan. Jadi nak beritahu kita semua, cara memandang kehidupan dunia ni bukan maksudnya bermula malam ni semua sila bercita-cita mati esok. Bukan macam tu. Bukan nak suruh semua bercita-cita untuk mati. Untuk kita membuang dunia ini daripada hati kita, bukan daripada mulut dan tangan kita sahaja. Melihat dunia ini sambil kita bercakap, berfikir dan berkata-kata dengan hati kita. Wahai dunia, wahai pokok, wahai jalan, wahai rumah, wahai kereta, kalian semua akan binasa dan kami akan menuju ke satu tempat yang tidak ada sakit selama-lamanya.
yang tidak ada susah selama-lamanya, yang tidak ada sedih selama-lamanya, yang tidak ada kezaliman selama-lamanya. Tempat itu adalah Jannatul Firdaus, insya-Allah. Saya teringat satu hadis. Panas kan? Dia nak kepala. Bila Nabi berdoa kan hari ni satu Rejab. Saya suka doa ni. Bila Nabi sebut Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami sepanjang Rejab dan Sya'ban. Balighna Ramadan. Ya Allah, bagilah kami sempat sekali lagi untuk tahun ini berada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 hari sebelum Ramadan, Nabi dah ajak para sahabat untuk berdoa supaya sempat duduk dalam Ramadan. 60 hari sebelum Ramadan, Nabi sudah minta dengan Allah, ya Allah, mula dan lipat gali gandakanlah keberkatan di dalam kehidupan aku, dalam setiap kehidupan aku bermula daripada Rejab ini. Ulama kata antara sebabnya ialah nak bagi tahu bahawa Rejab, Syaban dan Ramadan ini dia ada kelebihan dia yang tersendiri berbanding bulan-bulan lain yang juga ada kelebihannya. 60 hari Nabi berdoa dah, ya Allah, bagilah sampai Ramadan, bagilah sampai Ramadan. Kita pun sama. Cuba tengok lidah kita, cuba tengok hati kita. Berapa kali kita berdoa kepada Allah untuk Allah sampaikan kita ke dalam satu bulan yang merupakan bulan perayaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut cerita tentang Al-Imam Syafi'i, seorang dia aja, tak payah cerita yang 100 orang lagi. Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. 1.5 billion umat Islam hari ini, tak ada seorang pun yang saya rasa boleh mencapai tahap ini. Ramai orang Islam tapi tak seorang pun boleh sampai. Kita bila dengar cerita Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam bulan Ramadan, kita kata macam kisah dongeng . Kan, sebulan nak habis 30 juzuk pun susah. Sebulan. Jadi keberkatan ni lah, keberkatan masa, keberkatan keluarga, keberkatan anak-anak, keberkatan ringgit, keberkatan kehidupan. Inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta daripada awal Rejab supaya bila masuk satu Ramadan, bukan baru nak pangan Injil, bukan baru nak buah gear satu, masuk Ramadan kita dah berada pada gear 4 dah. Mula sekarang 30 kali dah jumpa Ramadan kita ni. Nabi jumpa Ramadan berapa kali? Puasa Ramadan tahun 2 Hijrah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi wafat. 11 Nabi wafat, tak sempat Ramadan. Nabi 9 kali lebih kurang Ramadan. Kita berapa dah? Cuba kira enggak? 20 kali, 30 kali Ramadan. Ada yang 40 kali Ramadan. Ada yang 50 kali Ramadan. Berapa kali dapat Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Jadi saya dan kita semua pakat-pakat pulun mulai malam ni untuk bertemu dengan satu bulan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat itu dulu untuk malam ni. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berterusan sampai masuk dalam syurga. Tuan-tuan tolong doakan jugalah. Rabu ni saya akan menjalani satu pembedahan. Saya berjaya, selamat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi ni mana?
bagi ke Rusia dalam keadaan di Asia. Tuan-tuan, apa yang saya bagi tuan-tuan? Berdirilah hati seorang ulama. Mereka tetap dalam murid sehingga kan diri sadar mereka yang tak ada, mereka akan berikan ruang untuk umat. Mereka akan bagi masa untuk umat. Mereka akan fikirkan bagaimana umat. Begitulah tuan-tuan. Apabila jiwa ini, jiwa yang disebutkan dia umum mati. Aku sakit, aku sakit. Tapi kerana Allah dan Rasul, saya pernah berkata di dalam kuliah ada satu sebab kuliah. Apabila orang bertanya dengan saya, Ustaz, kenapa Ustaz buat madrasah ini? Apa tiduran yang wajib? Sama ada tiduran makan, tiduran minum, tiduran nanti air dan sebagainya. Saya kata satu, ya Allah mahsyar, semua orang besok akan berjari Sayyidina Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, syafa'atlah. Ya Rasulullah, syafa'atlah. Semua orang akan berjari. Dia pergi daripada Nabi Adam AS, wahai Nabi Allah Adam, kalau syafa'atkan aku. Dia kata, tidak boleh syafa'atkan saya. Kamu pergilah terus kepada Sayyidina Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapakah mereka ini berbuat demikian? Satu ya, dia berapa lama saya cakap ini? Harapan yang harapan saya, mungkin harapan Ustaz Wadi, mungkin harapan Ustaz Sarita, mungkin harapan Ustaz Sulebat. Kami berharap apa dia tuan-tuan. Apabila dia orang masyarakat, Rasulullah SAW bila ni? Sakit bila ni? Tadi balik dan kenduri ni. Dah masuk angin pun kan? Sumbat. Ya Rasulullah kata yang kepada tiga kami, wahai kelan-kelan, aku berterima kasih kepada kau. Setelah kau datang aku, kau masih meneruskan kerjilahku untuk menyelamatkan rumahku. Terima kasih dan tinggi dan daya kepada rumahku. Terima kasih dan aku kepada rumah. Terima kasih dan wahai kelan-kelan. Kalian telah meneruskan kerja-kerja yang telah aku laksanakan. Dan kalian dan manusia untuk berdua dan sebagainya. Tapi malam
Allah tidak pernah akan berpisah. Allah hanya melihat hati yang dikeluaskan. Manusia tidak akan pada waktu siang. Kamu bukan aku tak tahu. Kamu bukan kotor. Kamu bukan kera. Kamu tidak saya. Kamu bukan judi. Aku bukan dia. Kenal kamu. Manusia akan nilai. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang waktu siang. Kita tidak ada kepada Allah. Kebangun yang Allah berhubungan pada akhir ini. Yang tidak terlihat masyarakat. Masuk angin. Lepas tu makan semua. Dia tolak. Dulu lah. Demi ada seimanan di depan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Ustaz Syarizan, personality TV 9. Jadi saya malam ini tak maaf banyak. Pertama, paut pun sakit. Suara pun dah tak ada. Tolan air batu, kunyah, langsung hilang semua. Jadi saya malam ni tak ada yang borek-borek tak ada lah. Menyambung macam apa yang dah disebut. Seorang dah cerita pasal istighfar. Seorang dah cerita pengalaman. Pengalaman paling, orang kata, paling biasa dalam hidup kita sebenarnya. Hari-hari kita dengar cerita pasal accident. Kita sendiri pun pernah aksiden. Kita pernah hampir aksiden. Kita dah tahulah. Hin-hin, tanda-tanda Allah Ta'ala dah bagi banyak. Termasuk yang Ustaz Rizam tadi pun sentuh tentang kematian kita besok. Allah Ta'ala tak tanya dengan mana-mana lain. Tanya tentang amal kita. Amal kebaikan kita. Saya menyambung dengan satu perkataan yang biasa saya bawa. I am for it. Ingat mati for Allah.
Tak ada orang nak bercita-cita. Nabi pun sebut kalau kita hidup siap, janganlah cita-cita. Kalau pagi, jangan cita-cita nak hidup petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita malam ni sampai hari ni. Jangan pula sebelah malam cita-cita besok hidup lagi. Tak ada. Kena anggap kojak lagi padam. Macam mana? Kalau kojak lagi padam, apa dia buat? Maksud padam tu matilah. Dia tak faham. Padam tu apa? Jadi, sebab banyak pengalaman depan mata kita. Banyaklah. Dalam kehidupan kita ni, kalau tengok balik pada apa yang ada pada diri kita ni, nak menyebutkan apa yang ada pada diri kita pun tak layak sebenarnya. Apa yang ada pada diri kita ni pun bukan sebab kita. Siapa yang terlepas cakap tu, ambil balik istighfar yang dah diajar oleh Ustaz Syarizan. Lawa juga baju ni tu. Sebab apa? Allah izinkan kita ada kemampuan mendapatkan baju tu. Malahan ada orang ada kemampuan beli baju tapi tak mampu nak pakai baju. Sebab tak sihat. Ada orang tu, tadi petang tadi, saya menghadiri satu kenduri. Nampak seorang budak yang berumur darjah tiga. Tangan dia sampai sini je. Nak menunjuk sebab apa? Dia bermain dengan satu mesin makanan. Zerap masuk tangan. Habis potong tangan. Allah tak nak ambil. Tapi budak tu hidup dia ceria. Dia makan kenduri tadi. Dia makan dengan tangan kiri dia. Sebab tangan sebelah dah tak ada. Sampai ke sini. Lengan. Dia ceria kehidupan dia. Teruskan kehidupan dia. Dengan tahap ni dah hilang. Allah tak nak ambil. Semua Allah tak nak bagi. Dapat datang sini Allah tak nak bagi. Dapat penapih Allah tak nak bagi. Apa juga yang kita ada Allah tak nak bagi. Tak ada satu pun Allah tak nak tak bagi. Dapat duduk Allah tak nak bagi. Ada orang nak duduk lama pun tak tahan. Ada langsung bangun. Dengar ceramah berdiri. Ada orang dengar ceramah berdiri pun tak boleh. Langsung balik. Tapi tuan-tuan jangan balik pula. Belum habis lagi ni nak. Ada orang belagak. Aku tengok aku ni pangkat apa. Aku ni pegawai apa. Aku ni pegawai paling tinggi sekali dalam pejabat. Walaupun tak sebut, kadang-kadang terdetik dalam hati. Sedangkan itu pun Allah Ta'ala bagi. Mengaji, azan, sadap sikit suara kat telinga sendiri. Bukan telinga orang. Telinga sendiri. Wih, sedap juga aku azan. Rasa-rasanya dalam kampung ni tak ada yang boleh challenge aku. Sedarlah. Bila Allah Ta'ala tarik nikmat sikit je, suara jadi sorak macam penceramah. Masa untuk liazan masa tu, Allah, Allah. Tak payah jauh-jauh, tak payah bosar-bosar. Tak payah cerita aksiden. Tak payah cerita yang pisaunya dah tertusuk kat dada, tak payah cerita. Kita cerita tidur malam, Allah Ta'ala sumbekkan sebelah lubang hidung itu. Jadilah, mengamuk tidur. Allah. Pusing sini, melorot sini. Pusing sini, melorot sini. Jangan. Tapi betul. Diam tak diam. Kita tengok umur kita makin hari. Kita bukan hari pertama dengan cerita pasal nak mati ni. Daripada kocik. Tengok budak tak? Daripada kocik dengan pasal mati. Sampailah dah nak mati pun. Tak payah sadar ni. Daripada kocik. Sampai nak mati, tak sadar lagi yang dia tu nak mati. Apa dia tahu kan? Bukan kita lah, ni orang kat New Zealand ni kat ni. Sini okey. Bayang. Ada, kalau kita tengok, macam mana Khalid Al-Walid, waktu dia nak diturunkan pangkat sebagai panglima angkatan tentera, seronok, gembira dia sebab amanah dah tak ada dah kat dia. Kurang lah. Bebanan dia. Alhamdulillah. Syukur bagi kau lain. Cuba kalau kita turun jawatan. Macam mana? Tak lama lagi musim nak sampai.
Ada seorang tu dah nak mampuih lah. Ayat lah. Dah macam ni lah, pakai oksigen lah. Orang bawah pun cakap, tuan, rasa kita kena cari pengganti ni. Dalam pada dia, nak mati pun tak sadar ni. Nak cakap apa? Sebab syaitan ni dah banyak mana. Betul? Kalau kita tengok tadi apa yang ada suara Ustaz Rizam tadi, kita spend masa untuk ibadah. Berapa banyak? Berapa banyak kita ambil masa untuk ibadah? Kita ambil semayang je lah, jangan tengok yang lain. Ambil salat. Subuh katalah kita pukul rata, semua waktu 10 minit. Subuh 10 minit, Zuhur 10 minit, Asar 10 minit, Maghrib 10 minit, Isyak 10 minit, 50 minit. Tambahlah salat sunat, qabliyah ba'diyah, tambahlah. Tambah lagi 10 minit, genapkan sejam. Dalam 24 jam, 1 jam ni untuk sembahyang. Lagi 23 jam, dunia. Dan bayangkanlah, disebabkan 23 jam tu dunia, tengah semayang pun dunia sampai. Allahu Akbar. Sampai tak Samsul debat malam ni? Tak nampak muka lah. Allahu Akbar. Drama tu dah start dah. Allahu Akbar. Lah lupa tutup air. Masa tu lah. Masa tu ingat semua benda. Tu sebab pentingnya kita dalam ibadah ni nak bawa Allah ni. Bukan Allah Ta'ala tak nak pun kat kita ni. Tak penting pun. Kita ni yang penting perlukan Allah ni. Jadi dalam kita nak pastikan kita ni grip kita. Makna cengkaman kita dengan iman dengan Allah ni. Makna kata dalam tempoh 23 jam tadi pun mesti niat kerana Allah. Baru dapat. Ma'iyatullah. Penyertaan Allah dalam kehidupan kita ni. Kita lupa. Dalam surah Yunus tu. Dalam surah Yunus ayat 12. Allah Ta'ala beritahu betapa kami melihat kamu bila susah. Bila susah kita minta berdoa kepada kami. Dia berdoa kepada kami. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu baring. Berdoa supaya dijauhkan daripada bahaya. Makna time susah ingat ke Allah. Time baring, time togak, time duduk. Tak kira masa. Itu maksud dia tadi. Kalau time susah tu istighfar, tak kira masa. Dalam jamban pun nak istighfar kalau boleh. Dia tengah susah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak dosa dan ya Allah, ya Allah. Macam itulah. Tapi tak kala mereka dah dicabut bahaya tu daripada dia, dia terlupa seolah-olah dia pernah berdoa kepada kami. Itu keadaan manusia. Terlupa. Itu sebab dalam surah Ar-Rahman tu, dalam 78 ayat 31 kali Allah Taala sebut fabi ayyi ala rabbikum tukazziban. Kenapa sampai 31 kali? Kenapa? Apa sebab sekali cukuplah, tapi kenapa sampai 31 kali? Kenapa? Apa sebab? Apa sebab? Sebab ni kita ni semua nama insan gama terlupa. Kena ingat banyak kali. Bukannya baru kali pertama semayang. 50 tahun dah semayang. La ilaha illallah. Tanyalah tu. Tak semayang. Tanyalah. Dah zuhur lom. Tanyalah tu. Zuhur apa? Isyak dah. Masalah tahu. Tak perasan. Dia nak tunjukkan pelupanya kita. Hari-hari tengok surat khabar. Hari-hari tengok handphone. Zuhur masuk ke berapa? Tengok balik. Manusia pelupa. Manusia ni memang pelupa. Itu sebab penyertaan Allah, nak tarik Allah dalam kehidupan kita ni tu. Bila kita pergi keluar berjalan, ingat Allah. Pergi pasar, ingat Allah. Datang sini, tentu-tentu ingat Allah. Makan kambing tadi, ingat Allah banyak. Allah, sadaqah.
Allah kau nyaman. Allah sakit baun. Kan? Ha, bubuh minyak panih apa? Alhamdulillah. Makna kata semua ni Allah Ta'ala bagi kat kita. Penyertaan Allah tu penting. Jangan kita ambil tujuan agama hanya dalam waktu tertentu. Sepanjang masa. Islam ni the way of life. Ad-dinul Islam. Cara hidup. Islam ni cara hidup kita. Daripada subuh sampai isyak sampai tidur balik. Semuanya kerana Allah. Pergi kerja, ingat Allah banyak-banyak. Ya Allah banyak. Bila kita beribadah, nak ukur kesempurnaan ibadah kita. Apa nak tengok? Apa nak tengok kesempurnaan ibadah kita? Nak ukur kesempurnaan ibadah kita. Ada empat. Yang pertama, kita kena tengok dari segi ibadah kita itu adakah main ikut-ikut orang ataupun memang dengan ilmu. Ramai yang tahu kita ikut-ikut orang. Kita ni taklah tempat lain. Kena dengan ilmu. Semayang bukan main-main semayang saja. Melainkan kita kena belajar. Ingat tak Allah Yarham Haji Azmil Mustafa? Dia dapat hidayah ada di sebuah masjid di New York. Ketika menghadiri bengkel perfilman. Dia menangis. Dia memikirkan akan kejahilan dia. Mula-mula dia belajar. Dia membaca surah Al-Fatihah dengan tulisan Rumi. Dia berkorban harta dia. Simpanan dia pernah mencecah 3 juta. Dia keluarkan untuk tujuan amal dan tujuan dia belajar sampai pergi ke Yaman nak belajar agama. Nah, kita hari ini hantar anak sekolah agama berapa ratus? 150 gila. Agak pengetua tu lah malik pergi Mekah. Umat sadar pun mulut kau cakap. Kan? Semua sekarang ni mana ada murah. Berkira tentang agama. Haji Azmin Mustafa. Daripada tu dia berjaya salat orang kali pertama azam dia nak qaja 40 waktu salat berjemaah berturut-turut. Kita dapat buat tak? Dapat dah. Maghrib kan drama. Ada drama maghrib. Baru nak sembahyang jemaah ada kenduri. Nak sembahyang jemaah ke masjid ada hal. Nah, tapi dia dapat buat. Baru tahu. Kena tak Azmin Mustafa ni ahli setan. Kau tak kena. Dia ceramah kat tengah tu. Orang naikkan banner. Penceramah malam ini ahli setan. AJK Masjid minta maaf dengan dia. Kami letak macam tu. Tapi awak kena. Haji Azmin Mustafa pun sebut. Nabi macam mana? Panggil ulama orang tak datang. Panggil setan ramai datang. Kono. Dia bergurau. Sampaikan dia dah sakit, teruk dah. Dah duduk kat kursi roda. Berceramah, mengajar. Itu dia semangat dia. Orang dia tak fikir. Dia tak fikir dunia ni lah. Tak fikir dunia. Bahkan tu Ustaz Wadi tadi. Dia sendiri pun tak tahu. Masa tu. Adakah nak teruskan kehidupan. Apa benda nak kau ajar. Tapi itu dia. Masih ada masa untuk kita ni. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba dah masuk Rejab balik. Tertiba. Yang paling ingat Rejab ni orang perempuan. Dia paling ingat. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Malaysia belum Rejab terbayang Syawal. Dia lagi jauh. Mana lagi hadar, lagi hadar, lagi jauh. Betul? Yang pertama tadi itu dia dengan ilmu. Ibadah kita ni dengan ilmu. Mengaji dengan ilmu. Solat dengan ilmu. Zakat pun dengan ilmu. Bukan membayar ya. Tanya. Macam ni macam mana? Zakat harta macam mana? Zakat pendapatan saya macam mana? Zakat omeh saya macam mana? Zakat perak saya macam mana? Fikir zakat raya ya. Zakat petarah. Zakat fitrah dah bayar. Settle. Lega. Lepas tu marahlah tu.
akad selama murah weh. Kau jangan bayar akad ni 9. 50 sen berkira. Baik. Kita bukan cerita tu, zakat lebih besar pada tu. Zakat pendapatan kita, zakat simpanan kita. Ramai orang kita tak perasan benda tu. Sebab itulah juga jadi punca masuk dengan aku. Dengan menaringan. Tu sebab poi menyorah pergi ke pusat zakat tu. Assalamualaikum tuan. Saya nak tanya, apa yang saya patut bayar? Tanyalah. Tak semestinya bayar tentu. Tanya apa yang patut bayar. Kau tak boleh bayar, cakap. Yang ni saya tak ada lah. Yang ni saya ada. Yang ni pun ada banyaknya. Cuba kira. Dia pun kira. Ah, yang ni tak apa. Ah, yang ni kau nak bayar. Berapa? Dia pun kira. RM70 semua eh. Ya kau? Dia nak kira. Okey, saya bayar RM100. RM30 sedekah. Buat belanja. Benda tu yang ramai orang tak perasan. Dengan ilmu. Tak? Mula-mula mungkin tak tahu, tak apa. Tapi lepas itu kita belajar. Belajar. Yang kedua, dalam ibadah ni, mestilah dengan ikhlas. Kenapa datang malam ni? Terpaksa lah. Dah orang ni naik satu kereta dengan dia. Dia cakap tadi nak keluar. Ingat apa dokek-dokek. Sampai sini lah. Nah, terjebak sampai sini lah. Panjang pula zikir lah. Allah, si baik kambing sodap. Contoh kan. Kenapa datang sini? Dongah-dongah ada kambing. Langsung habis. Kenapa datang? Sebab malam ni Ustaz Syarizan. Weh. Gila tak datang. Oh, contoh. Saya tak benda terbiasa. Nak cakap apa? Orang semayang, ada semayang. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat kerana makmum tua aku ada ke rumah. Biasa tak subuh dah. Sebab ada makmum tua. Allahumma dina fiman hadai. Tadangan sampai bilik makmum tua tu. Wa'afina fiman afait. Wahal baca doa kunut sambil baring kata-kata. Nak cakap apa? Kan? Hakikat lah. Hakikat lah. Macam tu. Yang ketiga, ibadah itu mesti nampak natijahnya kepada kebaikan. Lepas bagi salam, bangun keluar, sampai ke pokan boleh nombor ekor. Tak jadi lah. Lepas semayang, ngintai anak dara mandi. Silap intai pula. Wan dia tengah mandi. Nenek yang mandi di intai. Langsung koma yang mengintai tu. Natijah dia, kesan dia mesti baik bila dia dah ibadah. Dia tak baik, mana-mana tak elok. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat. Istighfar banyak-banyak. Terima kasih Ustaz Syarizan dah share pasal istighfar. Istighfar ni jangan tunggu berdosa. Dosa memang ada, tetapi jadikan amalan. Zaman sahabat dulu istighfar busuk-busuk pun. Bukan sahabat tu busuk lah, budak kita cakap. Tauk-tauk pun 70 ribu kali sehari. Itu minimum tu. Sebab mereka yakin kalau dia nak sesuatu dengan istighfar tu memang boleh dapat. Dia yakin Allah Ta'ala akan bagi. Orang perempuan, cuba istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, biarlah laki aku ni tengok aku je. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, dalam hati tu doa banyak. Tu. Budak-budak ni golak lah dia. Kau faham tu? Kan? Jadi makna kata tu dia. Kan? Kita ni dalam kita beribadah, kita kena tengok macam mana kita ni, ibadah kita ni main-main ke? Sebab apa? Kita kena sadar natijah membawa pada kebaikan pada diri kita tu penting. Kalau tidak, fitnah pada agama ni teruk.
Kau ini sajid, ikut orang. Balik buat benda-benda lain. Buat maksiat dan sebagainya. Akhirnya, orang akan cakap, oh memang macam tu. Orang ni masjid ni tak elok perangai lah. Fitnah pada agama. Dan begitu juga yang keempat, dalam kita beribadah, mestilah dimulakan dengan niat. Niat apa? Niat yang baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Kita ni manusia kita hari ni, gemar membaca niat orang. Niat sendiri tak nak tengok. Niat orang tengok. Ini dia ceramah ni. Tak ada lah, datang mesti nak duit punya. Ini penceramah ni datang ni. Ceramah ni mesti nak ambil duit banyak ni. Ni penceramah ni datang ni mesti nak cek glamour ni. Kita lah baca orang. Diri kita tu. Lepas tu datang orang bawa cerita-cerita. Noreh ambil. Kau tahu tak? Tahu apa? Samsul debat tu. Ha, kenapa? Donga-donga. Dio. Dengan Aida Jebat. Ha, dah mula. Kena jago. Abu Laits As-Samarkandi bagi tahu bila datang orang buat fitnah, ha, supaya kita tak nak kita muflis pahala kita. Datang buat fitnah nombor satu, jangan percaya. Sebab apa? Sebab kesaksian dia pun tak lengkap. Nak nuduh orang. Kita dengar cerita, kau nak dengar cerita? Cakap tak nak. Kau nak dengar cerita ni pasal serbat ni? Hei, apa hal? Kita bagi tahu kalau cerita kau mengumpet orang, memburukkan orang, jangan kongsi dengan aku. Sebab takut nanti aku bila dengar, aku sampai ke orang. Kalau nak cerita, cerita benda-benda baik. Macam-macam tuan. Kita ni tunggu masa je. Kan? Macam-macam orang sebut. Yang seorang kena tuduh macam-macam ni. Saja ada balon penceramah ni. Yang seorang tu sampai keluar video. Tak apa benda eh, dia orang ni. Yang seorang tuduh ni, ini ustaz ni semua nak duit. Adalah senarai ustaz-ustaz nak duit tu. Umbul kan? Memanglah. Ustaz Syarizan dengan sasa debat datang memang nak bawa rehat. Oh. Tak payah bagi duit dah. Kan? Orang tak faham entahlah. Tak, orang kadang-kadang ni kau mah cakap-cakap pertama jangan percaya. Kedua, hendaklah kita mencegahnya. Sebab mencegah kemungkaran itu wajib. Bila orang cerita, kau berhenti bawa cerita ni, jangan cerita ke orang. Benda ni jadi saham akhirat buat dosa. Kedua. Yang ketiga, bila orang bawa cerita dekat kita, kita hendaklah membencinya. Sebab apa? Fitnah itu adalah juga merupakan maksiat. Bencilah kita ke maksiat ni. Yang keempat, bila dengar, jangan ambil. Sebab menyebabkan kita buruk sangka. Hukum berburuk sangka sesama Muslim haram. Yang kelima, janganlah. Jangan-jangan ya tak buka ambil handphone tanya Haji Google. Cek internet. Ya ke tidak cerita ni? Jangan diselidiki sebab Allah melarang perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain. Macamlah kita ni baik benar. Dan yang keenam, seandainya kita benci perbuatan fitnah itu, janganlah kita mengikut perbuatan itu. Kita pun sama cerita dengan orang. Baru-baru ni kan, pergi dengar ceramah tau. Kau tahu tak, dia ni macam mana? Jangan. Berhenti. Nak cerita, cerita benda yang elok-elok. Dapat pahala, ada faedah yang tu akhirat. Tu sebab kena ingat. Saya sebut, I am for A, ingat mati for A. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada seorang budak umur 10 tahun datang di Wangsa Maju, mak ayah dia beritahu saya anak dia meninggal dunia umur 11 tahun, meninggal dunia dalam tidur.
Bukan kena langgar basikal lah. Kan? Bukannya jatuh lah. Bukan lameh. Meninggal dalam tidur. Setiap malam mak ayah dia kata, dia tak tinggal tengok YouTube Samsung debat. Tapi bukan itu punca kematiannya. Kamu menolak, kau jangan tengok, kau nak mampu, kau tengoklah video dia. Jangan buat-buat cerita pula, fitnah juga tu. Tapi betul nak cerita kan apa? Tak kisahlah umur kita. Ada orang tu umur dah cacah-cacah ni, ngigil jalan, tak mati-mati lagi. Tak? Ada orang tu relax ke? Eh, besok jumpa. Jumpa kat kubur. Padam. Ya. Lainlah kalau ada senarai kematian kat whiteboard tu. Senarai kematian kan? Senarai kematian minggu ini. Bawa robot budak tu tengok. Ada tak nama kau? Tak ada, tak ada, tak ada. Ui, nama kau atas sekali. Bila, bila? Besok. Besok, ui. Besok pagi. Allah, langsung. Ya Allah, macam mana lah nak buat ni? Jumpalah. Jumpa imam. Mam, tolonglah imam doakan mama. Minta tangguhkan kematian saya. Dapat seminggu jadilah sebab ni cuti sekolah. Nak balik rumah tu jumpa mak tu. Apa? Bila doa, ialah imam berdoa, ya Allah, dia ni nak habis di sekolah, ya Allah. Paling tidak bagilah seminggu lagi. Amin. Tengok senarai nama hilang. Makbul doa, dah nombor dua, naik nombor satu. Cilaku tu. Dah handen pula penuhan. Kalau macam tu senang. Salah kita tak tahu mati bila. Ramai ahli keluarga kita meninggal dunia tiba-tiba tak sakit pun ada. Orangnya sakit jantung. Dalam hospital. Gas eh, pakai dua tong gas. Yang Petronas tu. Sebab tong gas hospital tak cukup. Orang yang tinjau tu. Rasa ni tak lama tu. Allah sian eh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan ni. Keluar dari hospital, yang bercakap tu mati dulu. Sebab kena langgar ke taksi, sebab sibuk fikirkan. Kau rasa dia tu mati bila? Kau rasa dia tu mati bila? Dalam cakap, dia leg-leg ke taksi tu mati. Sudah eh. Yang dia khabar mati tadi, sehat keluar hospital. Dia baca Yasin untuk orang tu tadi. Nak cakap apa? Kerahsiaan takdir, tak ada siapa yang tahu. Omak yang kita sayang, macam tu punya sayang. Masak untuk kita hari-hari. Sampai dah tua bangku pun kita nyusah dia masak untuk kita. Tiba-tiba omak kita pergi. Tak tahu. Ayah kita yang macam tu punya baik, tolong kita bagi duit belanja daripada dulu. Cari rezeki sampai ke tua, cari rezeki. Tiba-tiba Allah cabut nyawa dengan tahap dia demam panas. Darah tiba-tiba naik. Tak tahu. Ada seorang remaja di Singapura umur 26 tahun. Masuk dalam bilik, mak dia ajak makan. Dia kata nanti dulu, nak tidur dulu, penat. Dia baring, tak keluar-keluar. Pukul 8 tak keluar, pukul 9 tak keluar. Ayah yang masuk dalam bilik pukul 11 malam. Rupa nyawa dah tak ada. Ada kesan muntah di tepi katil ni. Mana dia sampai muntah sebelum dia mati. Bila-bila boleh mati. Ingat mati for Allah. Sebab apa? Orang ingat mati yang pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya. Jangan lengah-lengahkan taubat. Balik ni, ni tauhid taubat tu. Ya Allah, aku memohon keampunan darimu, ya Allah. Banyak dosaku, ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Ini tak ada. Besok pagi kita taubat sesama. Eh? Besok pagi khabar. Kejap lagi dah nak pagi. Jangan lengah-lengahkan taubat kita. Yang kedua, orang yang ingat mati akan rajin beramal ibadah. Sebab nak bawa bekal di hari akhirat nanti. Seramai-ramainya manusia yang bersia-sia atas muka bumi Allah ni. Bersia-sia. Bila Allah Ta'ala nak cabut nyawanya,
Barulah dia perasan yang dalam karung bekas amalan itu masih kosong, tak ada apa. Dan yang ketiga, orang yang ingat mati akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurlah nescaya akan aku lipat gandakan. Tapi sekiranya kamu kufur, azabku amatlah pedih. Pedih mana-mana. Selalu sampai tahu. Bukan pesan dia tuan-tuan dan perempuannya. Masuk diri saya sendiri. Nikmat yang kita ada. Manusia. Berapa ramai yang hantar email, hantar luahan dalam mesej dalam Facebook. Saya diberitahu oleh ramai ustaz-ustaz, dia kata, yang setiap benda yang berlaku pada kita ni ada hikmahnya. Tetapi saya macam-macam berlaku pada saya, sampai hari ini saya tak nampak hikmah. Saya pun jawab, bila kau boleh menulis mesej ni pada saya, makna itulah hikmah. Kau hidup lagi. Tu hikmah juga. Kalau mampu kau dari ujian tu, tak nak kau dapat tulis mesej macam ni. Tu hikmah. Manusia ni gama melihat kesusahan dia bila berlaku masalah, tanpa melihat betapa banyak kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala dah bagi kita daripada lahir sampai ke hari ini. Lupa. Itu hakikat manusia. Bila susah, aku yang kena. Teruk aku. Aku tak naik pangkat, orang lain naik. Sedangkan Allah Ta'ala bagi dia rezeki tiap-tiap bulan. Allah Ta'ala bagi dia rezeki anak ramai. Allah Ta'ala bagi dia rezeki keluarga bahagia. Bagi dia rezeki isteri pandai masak. Bagi rezeki ada kediaman yang selesa. Tapi tetap fikir benda yang tak ada. Itu sebab kita sebut tadi, mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kita gemar mengeluh. Gemar komplain dalam hidup kita. Berhentilah komplain. Tetapi melihat hikmah tu dengan menilai banyak lagi kebaikan yang ada pada diri kita. Paling simple, pagi tadi bangun lah hidup lagi. Malam tadi tak sompek pun doa. Dalam tengok TV tolalap. Jaga-jaga dah subuh. Ha? Jaga-jaga. Ya, malam tadi tengok apa? Tengok ceramah dalam TV. Itu tolalap tu. Tengok wrestling, buntang betul. Tengok drama, hidup nyawa. Tengok ceramah. Macam tu. Lepas tu hitam. Jago dah pagi. Bila bangun pagi, Allah Ta'ala bagi nyawa lagi kat kita pagi tadi dengan tahap kita tak minta pun. Kita tak minta, Allah Ta'ala bagi. Adakah siapa-siapa yang pagi tadi bangun? Aduh, hidup pula lagi. Ha. Hai, fras betul lah. Patut mati ni. Tak ada. Semua orang gembira hidup lagi. Tapi berapa ramaikah antara kita yang bersyukur? Maka kepentingannya apa yang nak saya kongsikan malam ini, dalam kita mengingat kematian kita, bukan hanya ingat. Sebab Nabi sebut, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Ni tahu akan mati, tapi tak ready-ready lagi. Tetap dengan perangainya, tetap dengan sikapnya, tetap dengan sifat dia yang rasa malih, nak ibadah, nak tak nak, main-main. Ah, relax dulu, lambat lagi mati ni. Itu sebabnya pesanan ni juga untuk diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan kita mengambil iktibar dan menerapkan dalam diri kita perasaan tu. Bahawa Allah Ta'ala ni, kita letakkan Allah Ta'ala tu dalam hati kita, dalam diri kita, supaya dapat kita terapkan dalam pengamalan kita setiap masa, detik dan ketika. Jadi rasa cukup sekat tu.
Saya faham tanda-tanda suruh berhenti. Nah, gaya kalau duduk tu bertukar-tukar, tempat bersedo tu mana suruh berhenti. Kojak togak, kojak macam ni. Kojak murih kaki, kan? Tapi tak apa, saya faham. Mudah-mudahan kita mengambil tiba dan mengamalkan. Walaupun sedikit, sama-sama kita amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu muncul kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah tukar wajah, Ustaz. Waalaikumsalam. Yeah.